Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk teman semuanya dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membuat dress draper, tetapi saya akan hanya akan membahas bagian rock drapernya. Untuk bagian atasnya ini sudah saya buatin videonya di video terdahulu, yaitu prom dress. Jadi saya hanya akan membahas bagian bawahnya saja. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat bagian atasnya seperti ini. Untuk membuat atasnya ini caranya ada di video saya yang sebelumnya, yaitu prom dress. Ini patungnya kurang kecil kebesaran, jadi berlipat-lipat. Caranya untuk membuat drapernya teman-teman, ini diukur dari sini, dari belakang, samping, dari samping sampai ke samping lagi teman-teman. Jadi nanti akan membuat bagian dari sini sampai sini beserta dengan coupe nutnya, 1, 2, 3, 4. Jadi coupe nutnya nanti bagian draper yang dalam harus pas teman-teman. Tetapi kalaupun tidak pas juga tidak apa-apa teman-teman, karena tidak berdosa. Nah ini teman-teman, ini adalah bagian yang bagian dari belakang, yang bagian kanan, belakang sampai ke depan, samping ke kiri. Caranya seperti ini. Ini panjang roknya. Ini adalah untuk kampuk resleting. Terus di sini ada coupe nut. Panjang coupe nutnya 4 inci. Ini coupe nut samping. Ini coupe nut. Nah ini teman-teman untuk bagian drapernya yang sebelah kiri. Tetapi drapernya bisa dibuat kiri atau kanan teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ini sebetulnya sama. Jadi seperti ini teman-teman. Panjangnya sama teman-teman. Yang bagian ini tinggal menambahi saja untuk dikerut nanti. Ini bisa agak ke atas, bisa seperti ini. Dan tentunya ini juga memakai coupe nut teman-teman. Yang sebelah ini ada coupe nut, ini juga coupe nut samping. Mari saya akan praktekkan ke patung. Bagiannya sudah saya sambung, bagian samping-samping. Ini bagian belakang sudah saya sambung, disisain segini nanti untuk resletingnya. Coupe nutnya juga sudah saya buat. Ini samping kiri, ini coupe nut samping kanan. Mari saya akan lanjutkan ke patung. Ini adalah size pinggangnya untuk tanda. Jadi akan saya mulai dari belakang. Seperti ini teman-teman. Samping kanan dulu. Thank you.
Diteruskan pada bagian yang sebelah kiri. Ini harus ketemu dengan ini karena ukuran pinggangnya. Nah, ini teman-teman mulai di draping. Seperti itu bisa, atau dirubah lagi. Kalau bentuknya sudah sesuai keinginan teman-teman, ini tidak selalu bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri. Kalau sudah bentuknya sesuai diinginkan, digunting yang bagian atasnya. Setelah itu di-zoom teman-teman. Nge-zoomnya dari bagian sini sampai ke sini.
Nah, selesai teman-teman, ini dijahit dulu baru diobras. Setelah itu dipasang dengan badan bagian atas. Kalau ini rok, dibuat rok juga bisa, tinggal ngasih ban pinggang. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat, semoga berkah.